Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak review saya punya coffee beans yang saya beli daripada Blend. Saya beli ni, dah lama dah saya guna kopi ni, tapi ni baru saya nak, first time saya nak buat review. Okay, dia punya wrapping ni, dia pakai wrapping yang padat lah, warna hitam ni, plastik hitam. Kemudian balut dengan begitu kemas. Saya suka dia punya wrapping ni. Then dalam tu dia ada satu lagi balutan dengan bubble wrap lah, supaya kopi-kopi kita ni tak rosak lah waktu delivery. Setakat ni memang saya puas hati dengan dia punya packaging. Okay, seterusnya, okay, kita buka dulu dia punya ni. Kali ni saya beli tiga jenis kopi daripada tiga lokasi yang berbeza. Dia banyak kalau nak tengok dia punya jenis-jenis kopi. Okay, yang ni packaging daripada beans daripada Guatemala. Okay, 200 gram. Packaging dia pun dah letak bila dia roastkan dia punya apa tu, kopi ni. Jadi kita boleh tahulah, biasa kopi ni kalau sedap dia dalam 2 minggu atau 3 minggu daripada roasted date. Yang hitam ni kopi daripada Guji Shakiso, Ethiopia. Yang ni saya ambil medium roast juga. Okay, yang packaging hitam ni saya beli yang dah grind siap-siap, supaya senang nanti untuk guna kegunaan bila-bila lah. Okay, yang ni daripada Classic Blend. So Classic Blend ni gabungan antara dari beans daripada Brazil dan Colombia. Yang ni antara yang saya favourite saya lah. Tapi kali ni saya order dark, medium roast. Selalu saya order dark roast. Okay, lagi satu dia bagi percuma. Percuma satu tester pack ni daripada Aceh Gayo, Arabica Coffee juga. Okay, packaging kopi ni kita kena gunting yang atas tu. Kita buka satu dulu lah sebagai sampel. Kemudian dalam tu dia ada zap punya packaging. So sama ada kita nak simpan dalam ni ataupun nak simpan dalam bekas yang kedap udara pun boleh. Saya suka pindahkan kopi-kopi saya ni dalam bekas lain lah. So tu kita boleh tengok biji-biji kopi dia yang medium roast. Nampak memang bau dia, kalau boleh masuk ikut kamera ni memang semua orang akan beli sekarang. Tapi sebab tak dapat kan, so kena belilah. Bau dia memang semerbak, buka je packaging tu memang semerbak terus bau kopi dia. Ha, ni kita tengok biji kopi dia yang dia dah ikut spek lah, medium roast. Dan saya akan masukkan dalam bekas tupperware saya ni, kedap udara ni. Okay, jom kita tengok macam mana kita kopi espresso dengan medium roast punya coffee beans. So ni saya punya grinder. Kita grind dulu kopi ni. Kemudian saya guna mesin semi auto. Dia akan grind, lepas tu dia akan brew dalam mesin ni. Kemudian kita tengok kopi keluar. Dia punya krema tu nampak memang tebal dan nampak memang beans tu memang fresh. Kalau kopi, biji kopi yang lama dah, ataupun dah expired, dia takkan keluar krema yang tebal macam ni. Nampak? Siapa pun gemar espresso ni memang dia tahu sangat lah krema-krema ni. Okay, tengok dia punya ketebalan. Ini sebuat lebih kurang 15 ml ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.